Keberhasilan Putri Aryani meraih Golden Buzzer di America's Got Talent menjadi kebanggaan bagi masyarakat Indonesia. Beragam ucapan selamat serta dukungan pun terus membanjiri gadis 17 tahun tersebut. Aksi Putri dalam audisi America's Got Talent rupanya sangat menyita perhatian warga dunia. Bahkan hingga hari ini, Kamis 15 Juni 2023, tayangan di kanal YouTube America's Got Talent itu telah merembus lebih dari 31 juta penonton. Sebagai informasi, saat audisi AGT 2023, Putri tampil menyanyikan lagu karyanya sendiri yang berjudul Loneliness. Suara emas yang dimiliki Putri Aryani berhasil memikat hati para juri dan penonton. Hingga akhirnya, ia mendapat Golden Buzzer dari Simon Cowell dan langsung lolos ke babak semifinal. Lebih lanjut, rupanya Putri Aryani mendapatkan royalti dari lagu yang dinyanyikannya di ajang itu. Hal tersebut disampaikan Ibunda Putri Reni Alfianti saat berbincang dengan Irfan Hakim. Reni menuturkan urusan royalti di negeri Paman Sam itu sudah baik dan pihak penyelenggara cukup profesional. Nantinya jumlah royalti yang didapatkan Putri akan disesuaikan dengan jumlah penonton. Pasalnya lagu yang dibawakan oleh Putri adalah lagu yang ia tulis sendiri. Tanya itu, sistem pembayaran royalti sudah disampaikan sejak awal dengan jelas oleh pihak penyelenggara. Menurut Reni, penghitungan royalti lagu yang jelas inilah yang membuat para pencipta lagu menjadi sejahtera. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!